Buka puasa, ini wajib. Teh pucuk harum. Secara umum belajar itu semua, kemudian nanti di kelas 12 sudah masuk ke uji kompetensi keahlian khusus, apakah dia masuk di aktoran atau di teater. Nah, programnya selama 3 tahun, di kelas 10, di kelas 11 masih belajar untuk tentang teater, mulai dari menulis cerita, menganalisis karakternya, kemudian mendalami karakter tokoh, dan juga menata busana, belajar tata rias dan tata panggung. Ya, mereka bikin mulai dari menggambar sket sampai membuat fire dance, jadi penari khusus kontemporer untuk sirkus gitu, yang atraktif itu juga. Mereka lebih seneng di perfilman menjadi pemeran. Kemudian di tata artistik rata-rata seneng nata set, kemudian membantu membuat rancangan dekor di acara-acara, misalnya di toko-toko acara-acara Natal. Ini sopo, terus ya. Jadi sopo juga. Mau buat laporan. Berarti kedua kelas 12. Iya. Datang ke kami dan mengatakan ucapan terima kasih, karena satu, waktu masuk itu anaknya minder, tidak berani ngomong, sudah bisa ngomong dengan orang lain, bisa memengaruhi pendapat. Kemudian yang tidak suka lingkungan bersih atau cuek begitu ya, dia mulai perhatian, ya mulai peduli. Ya, itu yang kami tanamkan, yang kami godok selama 2 tahun ini. Nah, nanti setelah masuk kelas 12 sudah masuk ke ranah skill, artinya keahliannya itu apa sebenarnya. Kami kasih masukan, kemudian kami tingkatkan, kalau perlu magang di industri atau di sanggar yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, kami ingin sampaikan kepada orang tua bahwa pertama yang penting adalah karakter. Karakter untuk menjadi seorang entrepreneur yang profesional, seorang entrepreneur yang profesional. Nah, itu yang tidak bisa diukur kepada hasilnya dengan melihat teman-teman karya teknologi, karya seni rupa, itu. Utamanya adalah mendidik anak mempunyai karakter yang siap bertahan, siap berpetualang di dunia pekerjaan yang dia geluti. Pertama memang harus seperti itu. Jadi banyak anak ternyata sekarang karena kasus internet, Android itu, sehingga banyak anak yang introvert itu jadi punya obat, karena dengan belajar begitu dia sudah kenal dengan orang lain tanpa komunikasi dengan orang lain. Jadi belajar hidup bersama itu yang kami tanamkan di sini selama 2 antara mimpi dan kenyataan.
Jual tanah, siap-siap jual rumah. Kalau jadi
kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Adik.